selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya Oke, badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Oke, kakak bunda, hari ini aku ada 3 tas dan ada 1 kacamata. Ini lucu banget kacamatanya ya. Oke, aku mulai dari yang pertama. Aku punya dari Gucci Dino. Wih, ini cakep banget kakak bunda, Gucci Dino ya. Untuk ukuran dia panjang 20, panjang 20, tinggi 15 ya. Panjang 20, tinggi 15. Wow, cakep. Ini yang size 20 kakak bunda dari Gucci Dino. Wow ya. Dia dipakainya dijadikan folder, cakep ya. Atau misalnya kakak bunda sering juga bisa, dia tinggal ditarik rantainya dan rantai dia kokoh punya ya. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini. Ini kakak bunda besinya tuh besi bakar loh, jadi dia gak gampang karatan, gak gampang korosi, jadi aman kakak bunda ya, looknya seperti ini. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, dia bahannya semua sudah full kulit asli ya kakak bunda, full kulit asli. Terus bagian tengahnya sini HW-nya, lihat HW-nya itu masih celing kakak bunda. Dan karena dia besi bakar, dia aman, tidak gampang korosi, tidak gampang karatan ya. Ini untuk bagian depan ya, dia kulit mix WD, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman, aman ya. Oke, talinya dia tali rantai ya, cakep, gak korosi, gak karatan ya, excellent condition. Aku lanjut ke bagian dalam, ini tinggal dipencet, dia otomatis akan terbuka. Terus bagian dalam dia seperti ini, wow, ada mata mutiaranya bun, ada mata mutiara, bahan dalam suedenya masih aman, sudut-sudut aman ya. Di sini ada satu poket, bagian dalamnya dia lempeng aja begini kakak bunda ya, bersih sampai ke bagian dalam. Ini suede, ujung itu kulit ya. Di sini sudah ada tag Gucci, made-nya made in Italy, number serinya lengkap ya. Gucci, made-nya made in Italy, lihat dia punya number seri lengkap dan tidak ketinggalan ada tag hitam ya. Wow, ini padahal sebagus ini tapi ditaruh di rak sel. Wah, ya. Oke lah, nggak apa-apa lah bunda. Aku coba cek dulu ya number serinya. Wow, udah tembus. Gucci 421970 ya. Harganya merinding ya bun, 81 juta, kecil-kecil cabai rawit kakak bunda, harga 81 juta ya, sudah tembus kakak bunda untuk si ininya ya kakak bunda, apa sih number serinya ya. Oke kakak bunda, kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik ya, secakap ini loh, jarang kan, jarang loh kakak bunda, karena dia udah ada mata mutiaranya, number seri tembus, made in Italy, bahan suedenya tebel ya, harga 81 juta ini harusnya nggak sale ya kakak bunda, tapi nggak apa-apa lah ya, sudah masuk rack sale. Yang ini kalau nggak salah kemarin berapa ya, 800-an ya, 800 apa 900-an ya, aku sale yang ini kakak bunda ya, di harga 680, 680 ini sudah ciri otentik, harga 81 juta bunda ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, 123, 123, 123. Kakak bunda, yang kedua aku punya dari apa ini? Oh, ini sling cowok kakak bunda. Ukurannya dia panjang 24 ya, panjang 24, tinggi 24. Panjang 24, tinggi 24, ini dari Belly ya, Belly. Lihat bagian atasnya B ya, B Belly kakak bunda ya. Oke, talinya dia berbahan kain ya, berbahan kain, masih aman banget, strapnya dia lebar. Dia dipakai model sling seperti ini, cakep. Ya, dipakai sling model seperti ini, cakep. Strapnya lebar ya kakak bunda, bisa di adjust untuk panjang pendeknya. Dan kakak bunda, ini strapnya bawaan ya bun, strapnya bawaan, lihat udah kejahit di tasnya ya. Oke, cakep ya, ini kulitnya cakep, kulit tebal dari Belly kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, aduh kulitannya semua masih aman banget. Ini apa ya, ini kayak ada kancingan tapi nggak bisa dibuka ya, lihat kulitnya kulit asli. Ini untuk bagian depannya. Terus ini ada zip, ada ruangan. Nah, ini bisa dibuka, kupingnya bisa dibuka. Nah, ini buat nyimpan sesuatu ya. Bahan dalamnya kain, masih bersih ya. Di sininya juga dia bisa nyimpan sesuatu tuh. Masih bersih, yang ini bisa dibuka juga. Ini juga bisa dibuka ya. Ini juga bisa dibuka bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah ya. Sudut persudutan aman, tali panjang bawaan bisa di-adjust ya untuk panjang pendeknya.
Oke, terus kita lihat. Nah, kalau bagian atasnya, bukaannya ini di sini. Tuh, bukaan atasnya, aduh cakep banget. Wow, keren. Wow, keren kakak bunda, lihat dari brandnya. Belly kakak bunda ya, Bali. Wow, ini sih udah otentik harusnya kakak bunda ya. Kalau Belly itu biasanya udah otentik. Bagian dalamnya masih bersih. Di sini ada slot-slot kartu ya, di sini ada zipper. Zippernya aman ya, zipper aman. Aman dan bersih pula, dan dia sudah ada tag Belly. Wow. Sudah otentik nih, Bun. Ya, Belly zipper aman. Ya, dalam juga masih bersih. Buat suami, coba dipin dulu deh di zipper. Buat suami, kalau Bunda ini kulitnya benar-benar bagus ya. Memang kalau Belly tuh kan tas cowok ya, sepatu, ikat pinggang tuh Belly yang bagus banget kakak bunda ya. Terus talinya juga dia kokoh, dalam furing semua sudah Belly, zipper aman, kulitnya tebel, kulit gajah yang tebel kakak bunda ya. Keren buat suami ya kakak bunda ya. Ini sudah otentik biasanya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau ya otentik Belly, aku kasih harga terbaik aja ya. Aduh cakep deh Bellynya ya. Yang ini aku kasih otentik Belly ya, 670 kakak bunda. Otentik Belly 670 ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, kakak bunda, sebelum aku lanjut ke tas, ke kacamata berikutnya ya, jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas kulit, harga Rp75.000 ya. Selain dia bagus untuk membersihkan dan melembabkan, dia juga bagus untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau bisa kakak bunda ada yang mau langsung gercep, WhatsApp ke admin, persediaanku masih ada ya. Oke, lanjut. Kakak bunda yang ketiga aku punya dari LV ya, ini LV Speedy ya. Untuk ukurannya dia panjang, yang ini size 30 ya, panjang 30 tinggi 24, panjang 30 tinggi 24. Wih cakep banget ini, kenapa ini ya, waduh bagus loh. Speedy size 30, wow ini keren ya tuh kakak bunda. Oke, dipakainya dia model tenteng, dan ini yang tidak ada tali panjang. Memang dia modelnya nggak bertali panjang ini kakak bunda ya. Dia memang tidak bertalpan, jadi memang modelnya hanya di tenteng seperti ini ya. Jadi kakak bunda jangan tanyakan tali panjang. Ini memang modelnya hanya di tenteng atau di jinjing, nggak ada cantolannya kakak bunda. Ya, oke, ini kalau dipakai looknya dia kurang lebih seperti ini ya. Oke, aku langsung spill, lihat kulitnya doang kakak bunda. Kulit asli, dasarnya LV monogram yang hijau ya, hijau punya ya. Sudut-sudut, peter-peter aman. Lihat, stud-studnya semua sudah Louis Vuitton. Terus jahitannya berwarna kuning dan sudah miring-miring ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, lihat sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris Made in France. Bagian belakang, stud-stud LV. Bagian samping ya, bagian bawah kakak bunda perhatikan ya, fetter aman, gak ada yang kikis, gak ada yang marupak. Bagian atas top handle-nya mateng ya, pemakaian wajar. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu lembar zip, dia punya zipper aman. Oke, bagian dalamnya kakak bunda perhatikan, dia bahannya bahan kain ya, bahan kain masih bersih, sudut-sudut aman, masih bersih ya. Kainnya berwarna coklat, masih bersih, dan dalamnya nggak ada zipper ya bun. Jadi dia ada kantongan aja begini, dalamnya juga dia masih aman ya. Terus, wow, number serinya lengkap ya. Dia Louis Vuitton semua nih stud-studnya. Ya, number serinya SP bun, number seri SP ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda aku kasih harga terbaik, ini cakep loh ini kakak bunda beneran ya. Size 30 ya, kulitnya bagus, kulit asli, kulit mateng kakak bunda. Terus dia punya tag-nya sudah ada ya, Louis Vuitton Paris Made in France. Dalamnya semua masih aman, nggak ada zipper di bagian dalam. Oh ya, number seri SP, stud-stud semua sudah LV. Seri SP biasa sudah tembus ya kak bunda ya. Aduh cakep banget ini, LV-nya hijau lagi kak bunda dasarnya. Aku kasih yang ini di harga berapa, nggak ada minus loh beneran. Nggak apa-apa lah kak bunda, udah masuk rak sale ya. Yang ini aku tadinya maunya ini 7,5 ya kak bunda. Ini cakep banget, kulitnya mateng, seri SP lagi ya. Aku kasih yang ini 650 aja. 650 kak bunda, 650 ya, sudah ciri otentik kulit mateng ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, yang terakhir. Wow kakak bunda, ini aku punya kacamata, ini keren banget kacamatanya. Kacamata warnanya warna black ya. Dari mana? Dari Louis Vuitton kak bunda ya.
dari Louis Vuitton. Cakep. Wow. Tapi ini besi loh kamu ndak ya? Tuh besi gitu ya. Besi ya. Tuh cakep banget. Ini besi dan dia warna Dove ya. Oke, aku dari depan dulu ya. Oke, aku dari depan dulu ya. Kakak bunda perhatikan, nah ini untuk bagian depannya ya, bagian depan dia seperti ini. Terus kakak bunda perhatikan ya, di sininya dia sudah tulisan Louis Vuitton ya. Kakak bunda, dia sudah grafir Louis Vuitton. Louis Vuitton, dia sudah grafir Louis Vuitton. Terus paling cantiknya kakak bunda perhatikan, untuk di bagian bawahnya itu dia ada tag LV besar ya. Terus bagian depannya sini lihat, dia ada strap dua begini kakak bunda, lucu ya. Terus di sini sudah ada tag Louis Vuitton, di sininya dia sudah ada LV, besi-besiannya lucu ya, lucu ya, kotak tapi bawahnya tuh kayak agak ngeruncing gitu ke bawah, dan ini warnanya tuh kayak agak gradasi gitu ya kakak bunda ya, gradasi. Terus kakak bunda perhatikan, dia lengkap dengan nose pad ya, nose padnya dia cantik, keren banget ya. Oke, bagian sampingnya lihat, dia sudah ada tulisan LV, warnanya warna hitam, dan ini Dove ya. Satu lagi juga dia sudah emboskan LV ya. Oke, terus di sini dia sudah tag Louis Vuitton made in Italy, walaupun kecil kakak bunda, tapi dia udah ada tulisan ya, Louis Vuitton Paris, Louis Vuitton made in Italy gitu ya. Terus di sini number serinya. Ya, oke, coba kita pakai ya kakak bunda ya. Widih, keren. Cakep pol kakak bunda ya. Itu keren banget. Ih, mewah ini kakak bunda ya. Terus dia karena yang besinya ini kayak tipis gitu, malah membuat jadi makin mewah ya. Di sini dia udah LV, di sini juga dia sudah LV ya. Kakak bunda perhatikan di sini ya, tuh dia udah grafir LV dan ini cakep banget nih. Ini timbul kakak bunda ya tulisan LV-nya. Gradasi ya kakak bunda, jadi bawahnya itu agak sedikit terang ya, bagian atasnya gelap ya, cakep banget. Nah ini untuk bagian depan looknya dia seperti ini. Ya, kalau dari samping, wow, mewah kakak bunda ya, sudah ada tulisan LV. Bagian samping lagi dia sudah ada tulisan LV. Terus kalau dari jauh kakak bunda, aduh keren banget kan, cakep. Dan ini ringan kakak bunda ya, ringan, gak berat, gak sakit di telinga ya. Oke, dari jauh dia looknya seperti ini, cakep kan, tuh. Wajib punya kakak bunda, ini mewah banget ya. Dapetnya apa aja ya, selain kacamata aku kasihnya full set double box ya kakak bunda ya. Ini boxnya, aduh cakep ya, box luarnya Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Terus ini box dalamnya kulit ya, berwarna coklat ya, Louis Vuitton. Oke, untuk bagian dalamnya ya, dia bahannya bahan suede, udah ada tulisan Louis Vuitton. Dan dapet per kartu-kartuannya juga ya, dapet per kartu-kartuan. Terus dapat ini pouch ya, dan sama lap pembersih kacamatanya ya. Keren kan kakak bunda? Aduh, kapan lagi dapat Louis Vuitton sekeren ini ya. Gercep kakak bunda, ini wajib punya ya. Ini edisinya unik karena lihat strapnya aja dua di sini. Iya kan? Strapnya dua ya. Oke, kalau ada yang mau ya aku kasih ini full set double box ya kakak bunda. Full set double box, jarang ada LV kakak bunda ya, mewah. Yang ini kalau ada yang mau full set double box semewah ini, aduh di mall udah berapa juta bun. Aku kasih di 330 aja. 330 bunda ya, sekeren ini, semewah ini ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, yang mau kacamata, yuk gercep kakak bunda ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor admin My Collection ya. WhatsApp nomor admin collection di 0857-1123-6743 ya kakak bunda. Dan nomor admin hanya satu ya bunda ya. Boleh dicatat, boleh difoto ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah.